Wira ya, Wira betul ya. Wira waktu sampean dipanggil oleh Allah itu kan sampean belum sempat ngomong apa-apa. Apa yang sampean sampaikan kalau tambah Wira ini? Jadi anak baik. Jadi anak yang baik. Yang keras? Ikhlaskan saya punya kamu. Iya sempurna, cantik sempurna. Baik bahagia juga ya Allah. Biar beliau. Terima kasih ya Allah. Biar beliau bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil ma'alil alayla yawmin din. Ilahi anda maksudi wa ridha qamad nubi antini mahabbataka wa marifataka. La hawla wa la quwata illa billah ma'abadu. Kita sekalian yang dirahmati Allah, khususnya semoga Ibu Rusmawati dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Saya permintaan ini untuk menghadirkan saudara Mbak Wira, yaitu Mbak Mirda. Ini mungkin saudaraku sudah pernah dengar ada saudara yang saudara kembar. Satunya berwujud manusia, satunya berwujud buaya, tapi beliau hatinya mulia. Itulah kuasa Allah. Ini juga pernah ditayangkan di media sosial. Tapi yang si pengakuan dan Mbak Wira sendiri masih ada rasa ganjil di hatinya, karena waktu Mbak Mirda itu meninggalnya belum sempat menyampaikan sesuatu. Nah, insya Allah nanti dengan izin Allah ya, kami akan berserah diri nanti semoga nanti bisa berdialog, kami akan biar menyampaikan nanti ke mbaknya ya, Mbak Wira ya mungkin, dan menyampaikan sesuatu juga nanti akan kami bantu doa biar lebih nyaman di alamnya ya. Itu. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila kurang berkenan ya, masih kurang tepat, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami mulai dengan berserah diri kepada Allah. Ridha Allah wa ridha Rasulullah Muhammad SAW. Berkatul syabudul jalan. Mereka Jibril, Mika'il, Israel, Israfil, Munkar, Munkar. Al-Fatiha. Mbak Mirda. Mustawi ya Allah. Biar berbahagia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurullah, sirullah, dadullah, sifatullah, wujudullah, fa'alullah, la ya illallah, Muhammad Rasulullah, ya Allah, dengarindahullah, barakatuh, Rasulullah. Hadirkan ya Allah, Mbak Mirda ya Allah. Ya Allah, sejauh dekat sana ya Allah, dan kewalasan panjang dengan ya Allah, Mbak Mbak Kuasa, jadi dengan yang Maha Kuasa. Hadirkan beliau ya Allah. Ma'asri ya Allah. Media dan Mas Irwanto nanti nyaman, yang hadir juga nyaman ya Allah. Allah masuk. Allah. Sama-sama nyaman. Yang di dalam Mbak Mirda nyaman, sama Mas juga nyaman ya Allah. Dan gak ada hati negatif. Dan sama rohannya ya Allah. Nyaman. Sama nyamannya. Kuasa panjang. Allah.
nyaman. Yang nyaman tenang. Assalamualaikum. Bersama jelas. Ini betul Mbak Mirda ini ya? Iya, alhamdulillah. Kabarnya di mana Mbak Mirda di sana? Sudah nyaman di sana? Iya. Enggak apa-apa, nanti insyaallah saya bantu doa nanti ya. Nyaman. Kuasanya Allah, berkahnya Rasulullah, nyaman. Bahagia, nyaman, sehat. Nyaman. Tenang, nyaman. Iya, saya mohon maaf ya. Saya terpanggil hati saya ini karena tadi sampean ini ya. Namanya Wira ya. Wira betul ya. Wira waktu sampean dipanggil oleh Allah itu kan sampean belum sempat ngomong apa-apa. Apa yang kami sampaikan kalau tambah Wira ini biar beliau nyaman sampaikan apa yang ingin sampaikan. Apa? Menerima takdir. Apa? Jadi anak yang baik. Yang keras? Ikhlaskan saya. Nyaman. Ya Allah, padanya nyaman tenang. Nyaman, ya Allah. Nyaman tenang. Jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Saya. Iya, gak sampai kira nambah ya. Sampai dulu gak sempat. Ini. Sampai sayang ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Ini yang terbaik. Untuk kita. Ya Allah. Ya Allah. Dengan nyaman ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku dua sempurnakan ya Allah. Dari nurnya Allah, dengannya Rasulullah. Sempurnakan. Dari nurnya Allah. Jaya. Sempurna ya Allah. Sempurna. Karena dia ini orang baik ya Allah. Sempurna. Manusia yang sempurna. Sempurnakan ya Allah. Gimana sekarang? Sampai lebih nyaman? Lebih nyaman, lebih enak ya. Sebenarnya sampean kepengen jadi manusia, kepengen. Iya, kepengen jadi manusia seperti Mbak siapa ini namanya? Mbak Mirda ya. Mbak Wira, sampean ini kan Mbak Mirda ya, amin ini ya. Kepengen sama seperti Mbak Wira ya. Iya. Gimana? Saya sayang banget ya. Sebenarnya kepengen itu. Sampean ketika itu umur 18-an tahun ya, sampean enggak ada ya, sudah besar ya, sudah dewasa. Sekitar tahun 2004 mungkin sampai meninggalnya ya. Iya. Saya ingin bersama. Gimana? Saya ingin terus bersama. Sebenarnya sampai kepingin bersama ya, tapi Allah mengendaki lain ya. Udah bersama nanti itu rela, sampai yang penting bahagia nanti ketemu ya. Jadi nanti ketemu dengan Mbak siapa itu? Keluarga saya baik. Baik semua. Saya, iya. Ibumu, ibumu juga baik ya. Bu Rus Mawati juga baik ya dengan kamu. Sayang semua ya. Mbakmu juga bisa menerima kok ya. Mbak Wira juga enggak malu. Dia juga belak-belakan ya di media sosial juga nyatakan apa adanya. Dia sayang sama kamu, enggak malu punya adik seperti kamu, enggak malu. Ada ibu yang baik hati. Iya, ibu baik. Ya. Bisa tetangga baik hati. Iya, tetangga juga bisa menerima ya, enggak ada yang jahat.
Mereka menyayangi saya. Iya, sayang semua sebenarnya. Walaupun kamu lihat fisiknya bentuknya seperti buaya, tapi semuanya itu sayang karena kamu juga baik. Ya Allah. Kamu di dalam sana tadi enggak enak ya? Karena apa? Kamu apa kamu rasakan? Badan saya enggak bisa diam. Badan gimana? Enggak bisa diam. Badan enggak bisa diam tadi itu ya. Dulu kamu sakit ya, meninggalnya sakit apa dulu kamu boleh tahu? Sesak apa? Tulang-tulang saya. Dulu itu sakitnya itu ya? Putus-putus. Sekarang sudah nyaman semua? Ini sudah. Sehat nyaman ya ini ya, enak ya kamu ya. Karena terus terang aja, saya sebenarnya ya kurang itu. Tapi saya terpanggil, saya kasihan sama mbakmu juga sama sampeyan. Saya akan kontakkan sama Allah biar kamu nyaman, mbak yang sana juga nyaman. Kamu lihat sampeyan nyaman. Jangan pikirkan saya terus. Setelah dia merasa kehilangan, merasa berat loh. Setelah kamu, setelah sampeyan meninggal itu. Saya juga berat. Sebenarnya berat ya, tapi ke Allah. Tapi ini yang terbaik. Yang terbaik ya, itu kehendaknya Allah. Ini pesan untuk sama keluarga apa, sama bapak, sama ibu, sama bapak, sama ibu apa? Terus bermesra. Iya, terus rukun. Yang rukun ya dengan bapak ibu ya. Adikmu pesannya untuk adik apa tadi itu? Jadi anak yang baik. Anak-anak yang baik, jadi anak yang baik dan tadi apa itu suruh merelakan. Sayang orang tua. Sayang orang tua. Dan kamu minta doa saja ya, itu nggak usah disedih tapi sering didoakan gitu ya. Datangi saja tempat saya. Gimana? Datangi saja datangi. Tempat iya. Saya. Tepuk air gitu. Di apa kan? Tepuk airnya. Gitu. Sama dihadiahi itu ya. Sama tempat-tempat sama seperti saya tadi itu ya. Ya Allah, kamu memang kuasanya Allah, sebenarnya kamu enggak seperti itu, tapi Allah itu maha kuasa ya, karena Allah maha kuasa. Tapi kamu walaupun kelihatan buaya tapi hatimu seperti manusia ya. Ya manusia, saya bukan buaya. Manusia, wujudkan sempurna kamu kuasa penuh. Manusia yang lebih sempurna. Sempurna, lebih sempurna lagi kuasa penuh. Sempurna, manusia yang sempurna, yang cantik. Saya punya rambut. Iya sempurna, cantik sempurna. Baik bahagia juga ya Allah. Biar beliau. Terima kasih ya Allah. Biar beliau bahagia ya Allah. Mbak ibunya juga biar lurus Mawati dari Luwuk Banggai Sulawesi Tengah dan Mbak Wirah ya, lihat ini adiknya sudah bahagia ya Allah. Lihat adiknya. Nah, saya terpanggil. Jangan sedih lagi ya. Enggak, pesan kamu dalam bahagia, pesan kamu sampaikan aja. Pokoknya jangan sedih lagi. Doakan saya. Nanti ketemu insya Allah ya. Kamu dia kelak selagi ya. Mbak Wira ini baik insya Allah ketemu lagi ya. Karena kamu sudah bahagia kan, sudah nyaman kan. Alhamdulillah. Dengan kuasanya Allah, berkahnya Rasulullah. Terima kasih. Sama-sama. Kamu sudah seperti manusia nanti ketemu. Ya, jauh di kemurahan Allah ya. Enak kan, aman ya, kamu seneng ya? Seneng banget ini punya ya. rambut seneng. Yang kamu ceritakan seperti ini sebenarnya ya, ini kamu harapkan ya, tapi ini kuasanya Allah juga, saya juga gak tahu terpanggil untuk menghadirkan rambut panjang. Sebenarnya saya juga takut nanti tangga saya gini-gini, tapi itu panggilan hati saya, harus apa, nggak bisa saya tahan, karena saya nggak langsung
harus lakukan. Cantik, cantik, jangan sedih. Kalau tidak cantik, kamu nanti ketemu di sama Mbak Sampean ya. Kamu cuma saling ngayangi ya, saling sayang ya. Iya Pak, Mbak Wira juga enggak itu Pak ya, enggak malu sama punya adik Pak Mirda ini ya. Dia bangga juga kok, dia enggak mau, sayang banget ya. Teman setia. Teman setia saya. Ya ini Allah tunjukkan fotonya ada kamu ya. Tunjukkan foto beliau biar kamu sana juga. Allah tunjukkan fotonya beliau. Tata enggak fotonya ini ya Allah. Mana fotonya ini? Malah saya itu fotonya kok cuma saya sudah ingat. Saya masih ingat. Masih ingat ya? Iya. Ini tak. Iya. Ini saya cari kan enggak ada. Jadi saya sumpah. Mana? Keluarga ku tulus menyayangi ya. Oh ini ya. Ah ini, ya ini fotonya ini. Ini fotonya Mbak Sampean ini. Ya ini. Ya ini Mbak Wira ini. Nah ini fotonya Mbak Wira biar kamu kangen ya Allah. Sambungkan ya Allah, hatinya disalinkan ya Allah. Sambungkan biar beliau sama dua-duanya bahagia. Sama-sama duanya bahagia ya Allah. Sama terasa kebahagiaan menyertai keduanya. Dengan kuasa panjenengan ya Allah. Ya Allah, alifna baina cukup nyaman. Sudah. Titip keluarga saya. Saya ya mendoakan ya, bisa mendoakan. Saya karena enggak boleh lah. Allah. Ini waktunya. Allah. Memang waktunya tadi sudah terasa juga nyambung saya karena enggak boleh lama. Hanya sebentar. Ya Allah, ampuni kesalahan saya sudah terlalu lancang. Malaikat-malaikat saya mohon maaf ya sedalam-dalamnya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ya, panggilan jiwa, panggilan hati. Biar kedua Mbak Mirda sama Mbak Wira ini bahagia. Itu karena gak bisa ditahan ya. Karena ini ada rasa kasihan. Beliau yang ada di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Mbak Wira ya. Yang menonton seperti ini, mudah-mudahan beliau tambah bahagia karena adiknya insya Allah sudah dibahagiakan oleh Allah. Ini semuanya adalah kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Jangankan seperti ini, daun yang jatuh pun itu adalah kehendak Allah. Ya, sebenarnya kita yang menjadinya dari ataupun tidak. Kita hanya bisa berserah diri, jiwanya berserah diri. Mohon welas Gusti Allah, berkahnya Rasulullah, berkahnya para wali-walinya Allah, guru-guru dan orang tua dan kaum muslimin-muslimat. Mohon maaf apabila ada kurang sopannya, ada kurang tepatnya atau terlalu lancang ya, jangan diambil positifnya ya. Insya Allah niat kami insya Allah baik ya, biar beliau ini lebih dibahagiakan oleh Allah, bukan bahagian saya, dibahagiakan oleh Allah. Saya hanya makhluk yang doif, makhluk yang lemah,
tanpa berdaya, tanpa pertolongan Allah, semua ini dah hakikatnya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon doanya semoga semua hamba-hamba-Nya Allah ini dan diri kami dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, mendapat ridha dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga jangan lupa kepada leluhur, jangan lupa kepada aulia-aulianya Allah, ya, dan kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.